Ketua Perbasi Provinsi Jambi Kemas Farid Alfareli melepas 10 atlet basket Provinsi Jambi untuk mengikuti DBL Camp di Surabaya. Farid berharap atlet Provinsi Jambi dapat menjadi 20 peserta yang akan mewakili Indonesia dalam ajang NBA di Amerika. Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Provinsi Jambi, didampingi Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, menggelar coffee morning bersama atlet basket yang terpilih pada ajang Honda Developmental Basketball League Jambi Series 2018. Kegiatan ini sekaligus melepas atlet basket untuk mengikuti DBL Camp tingkat nasional di Surabaya. Ketua Perbasi Provinsi Jambi, Kemas Farid Alfareli mengucapkan selamat kepada 10 atlet basket Provinsi Jambi yang akan mengikuti pembinaan dan seleksi. Farid berpesan untuk mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh dan menjaga nama baik Provinsi Jambi. Sehingga atlet Provinsi Jambi ada yang menjadi 20 peserta yang akan mewakili Indonesia dalam ajang NBA di Amerika. Farid menambahkan, Perbasi siap mendukung seluruh kegiatan atlet basket untuk berprestasi. Farid juga mengucapkan terima kasih kepada stakeholder yang telah memberikan wadah bagi atlet basket untuk bertanding sehingga semakin banyak bibit baru yang muncul. Hal ini membuat Provinsi Jambi tidak dipandang sebelah mata lagi untuk cabur basket karena memiliki atlet yang telah berhasil hingga ke tingkat internasional. Ini adakan Perbasi, Honda, dan salah satu media, sponsor GM Jambi Independent. Kami mengadakan coffee morning dan pelepasan daripada atlet-atlet putra putri yang sudah melalui proses seleksi yang ketat di DBL Series Honda 2018 ini. Ada yang berasal dari kota dan beberapa kabupaten. Insya Allah besok hari Senin pagi kita akan mengirimkan atlet-atlet yang mewakili Provinsi Jambi untuk ke event DBL Camp. Mereka akan selama satu minggu itu akan melalui proses pelatihan, kemudian ada seleksi juga di situ tentunya, bahwa nanti akan terjadilah 20 besar perwakilan Indonesia untuk dikirimkan ke NBA Amerika. Meika Pestaria, JEK TV melaporkan.